Livi Renata keracunan makanan pinggir jalan hingga masuk UGD. Selebgram Livi Renata masuk UGD rumah sakit setelah makan tutut di pinggir jalan. Diketahui, selebgram Livi Renata menghadiri acara televisi untuk mencoba makanan pinggir jalan. Awalnya, selebgram Livi Renata syuting makan street food. Livi Renata lalu mengaku keracunan setelah makan makanan pinggir jalan. Hingga akhirnya Livi Renata dilarikan ke rumah sakit. Livi Renata mencoba mencicipi tutut dan ternyata membuat perutnya sakit. Sehingga Livi Renata harus dilarikan ke UGD. Kemarin aku ikut syuting, konsepnya itu, aku diminta makan street food, kayak makan makanan pinggir jalan yang di Bekasi, ujar Livi Renata dikutip dalam akun TikTok Akeong Livipat Livipat, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022. Ternyata, Livi Renata memakan tutut. Diketahui, tutut adalah makanan olahan dari keong sawah yang biasa dijual di pedagang kaki lima. Livi Renata merasa tutut memiliki rasa yang sangat pahit. Dan aku saat itu coba makan tutut, guys, aku enggak tahu ini pahit banget, ujar Livi Renata.